Bila hari ini kamu belum menjadi orang yang beruntung, janganlah kamu bersedih. Mungkin ada banyak hal yang perlu kamu pelajari lagi. Teruslah belajar dari Universitas Kehidupan, karena dunia adalah Universitas Kehidupan. Kehidupan mengajarkan banyak hal tentang kebaikan, kesabaran. Bacalah beragam kisah, dan dari berbagai literatur kehidupan, kisah Nabi Ayub misalnya, dicaci, dibuang karena penyakit yang menggerogotinya. Ia tetap bersabar dan tetap berdoa kepada Tuhannya. Mohon ia diberi kesabaran dan ketabahan atas penyakit yang dideritanya. Dari kisah tersebut, marilah kita belajar untuk memahami, untuk dapat mengerti betapa bermaknanya kesabaran, dan tetaplah berdoa kepada Tuhan.